pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kau lakukan? Hentikan! Hentikan! Apa yang kau lakukan? Kisanak, tenang. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Kamu telah mengusik aku. Sudah sehat, nak. Iya, oh, anakku. Alhamdulillah. Terima kasih, Kisanak. Ya, itulah tipu daya iblis. Dan seringkali, keluarga yang jadi korban, jadi tumbal. Saya minta maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Di dalam hidup itu, kita harus bisa mengenal siapa Tuhan kita. Yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta kita, menciptakan bumi kita, menciptakan langit, bulan, matahari. Allah, itu yang paling berhak buat kita sembah, bukan yang lain. Allah yang Tuhan sembah, apakah masih bisa mau memaafkan saya? Masya Allah, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, pasti akan diampuni selama nyawa masih ada di kandung badan. Ya. Sekarang yang penting adalah kita bertobat, memperbaiki diri kita untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Insya Allah. Pasti bisa. Maafkan saya. Saya sudah merenung ini. Kira-kira ada yang bisa saya bantu, Sunan? Kamu kenal banyak orang di sini? Ada beberapa orang yang saya kenal. Tapi saya bisa menyuruh mereka datang, Sunan.
Baik, kalau begitu nanti malam ajak mereka untuk nonton wayang. Kita buat pertunjukan wayang. Baik, Sunan. Ya. Baik. Ayo, Pak. Silakan, Pak. Duduk, Pak. Assalamualaikum. Ya. Ayo, Mas. Masuk, masuk. Masuk, Mas. Kumu sing dupo kumelung, lir kumelar. Bumi goncang ganjing, langit kelap kelip. Oh, ucap kacarito, titi wacine goro goro. Wadah, elah, kakang kareng. Piye to kakang kareng, rakito kito. Iya le, adikku Bagong. Lepi, ngomongmu pating kelemot. Menghibur, tapi lakon apa iki? Wis rapopo. Sing penting seru. Tole Bagong lan kakang Gareng. Ayo, wis ra usah gedumel. Ayo ndereke Kiai Semar. Mergo nggawa jimat Kalimasada sing ampuh. Ayo didereke mesti menangan. Ayo semoga, semoga, semoga. Jangan dengarkan orang itu. Dia sedang mempengaruhi kita. Diam, diam. Aku ini mau tahu apa sih yang dimaksud dengan senjata Kalimasada. Lah, Kalimasada itu senjata dari Gusti Allah yang dimiliki kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Kalau orang sabar, pasti dia bisa mendapatkan senjata Kalimasada. Sudah kuduga, ini ada kaitannya dengan agama baru. Ya, aku rasudi nonton pertunjukan seperti ini. Gegegegegegegeg sakduli tombeh. Akhirnya pun berkat Kalimasada yang ada dari Ki Semar menjadikan Astinapura kerajaan yang damai baldatun toibatun warobun gobur. Hey! Akan kuadukan kepada Ki Jagana. Terserah kami mau berbuat apa saja. Agama baru akan membuat murka Watu Mbah Ingruk. Biar saja, aku dan suamiku akan tetap belajar Islam pada Sunan Kalijaga. Ya toh? Iya. Saya dan istri saya udah mulai percaya dengan ajaran Kalijaga. Terus piye? Ya, aku juga sepertinya tertarik dengan Islam. Kita ke sana saja. Tidak ada salahnya toh kita belajar yang baru. Yuk. Bagaimana? Kau sudah mengawasi Kalijaga? Beberapa warga mulai tertarik dengan ajaran Kalijaga. Bahkan ada yang sudah menjadi muridnya. Benar apa yang kau katakan? Tentu saja Ki, saya tidak berbohong. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bertindak secepatnya. Jadi kalian ini suka sekali sama wayang ya? Ya, suka sekali, tapi susah sekali ternyata. Hah? Sebenarnya enggak susah, gampang. Memangnya kalian enggak pernah minta orang tua kalian buat minta buat bikin wayang ini? Kami tidak punya orang tua. Jadi terus gimana kamu? Kalau enggak punya orang tua tinggal di mana? Ya dengan mengambil buah di hutan, kalau haus tinggal ke sungai. Ya sudah, daripada begitu, mendingan kalian tinggal di sini sama kami. Emang boleh? Ya boleh, tapi ada syaratnya. Pertama syaratnya, di sini semuanya harus tertib. Kalau subuh harus bangun. Setuju? Setuju. Bagus kalau gitu. Nih, sudah selesai wayangnya. Terima kasih banyak, Sunan. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Terima kasih.